Hai guys, balik lagi di channel aku Yuni Setia. Kali ini aku mau makan mie ghost pepper yang versi Indonesia. Di sini juga aku udah tambahin mie lemoni lo yang rasa pedas Korea, guys. Aku pakai toppingnya tuh ada sosis, ada bakso, terus ada lalapan juga, ada kerupuk yang tersembunyi juga, guys. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tuh kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, guys. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita makan. Sebelum makan kita berdoa. Aku mau cobain yang mie ghost peppernya dulu, guys. Ini tuh udah kering jadinya agak susah gitu loh, guys. Pedes. Suapan pertama juga langsung pedes, tapi masih lebih pedes yang ghost pepper yang biasanya, guys. Baksonya enak banget. Sosisnya itu dari teksturnya aja udah beda, guys. Thank you.
Dan ini tuh porsinya tuh banyak banget, guys. Entah ini nanti bakal habis apa enggak. Kenyang banget, guys. Oke, guys, jadi aku nggak bisa habisin semua ini, guys, karena emang aku tadi tuh pakainya tuh beberapa bungkus dan itu tuh kebanyakan ternyata. Nanti aku bakal habisin lagi kalau misal aku udah lapar lagi, guys. Jadi segini dulu aja video kali ini, semoga kalian suka. Untuk kalian yang nontonnya sampai detik ini, terima kasih, guys. Jangan lupa juga untuk tetap like, komen di bawah kira-kira aku bisa membuatnya apa lagi ya, guys. Jangan lupa juga untuk tetap subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya channel aku lebih berkembang dan aku semakin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.